Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel Rakyat Berkarat 106. Pada kesempatan segmen video kali ini, akan sedikit berbagi cerita mengenai gabus lagi guys, gabus atau cana. Nah ini cerita pengalaman pribadi atau pengalaman rumahan mengenai pakan hidup untuk cana YS atau Yellow Centrum guys. Nah itu apakan apa aja sih guys? Nah di video sebelumnya saya sudah buat, itu di cana Asiatica mungkin guys ya, saya sudah buat videonya. Nah ini hampir sama yang sering saya berikan, bukan sering ya guys, tapi hanya sesekali. Tapi dan itu yang suka saya berikan. Nah pertama itu ada jangkrik. Nah ini pakan hidupnya guys ya, ini pakanan hidup. Di luar daripada pelet nih guys, di pakanan hidupnya. Jadi ini kita cerita segmen video kali ini tentang pakan hidup untuk cana atau gabus Asiatica yang sudah saya upload, itu hampir persis yang saya berikan. Dan sekarang ini YS atau Yellow Centrum guys. Nah itu jangkrik yang suka saya berikan pertama, dan kedua itu ulat Hongkong, dan yang ketiga ikan cere ya guys ya, ikan cere atau mungkin di daerah saudara-saudaraku semua nama ikannya bisa berbeda tapi jenis ikannya sama, mungkin ada lagi istilahnya, mungkin ikan cerenya kalau di daerah ada teman-teman ya. Dan yang keempat itu ada kodok. Dibilangin bahasanya guys ya, kodok ya guys ya, kodok. Nah makan katak bisa dibilang katak. Terus yang kelima, nah ini duraring guys, ini yang suka saya berikan ke cana-cana atau gabus-gabus yang saya pelihara. Cacing guys yang nomor 5 yang sering saya gunakan, bukan sering lagi guys, sudah lama sekali saya menggunakan pakan ini karena disesuaikan dengan kantong atau keadaan Rakyat Berkarat. Aduh, duraring lagi guys, pokoknya duraring pokoknya. Nah jadi itu kelima pakan hidup yang suka saya berikan. Yang satu yang saya sering guys, nomor satu, nomor dua, nomor lima. Nah yang paling sering buat keseharian, buat dibuat cemilan itu nomor lima guys, cacing saya yang berikan. Nah jadi itu singkat cerita mengenai pakan hidup buat cana Yellow Centrum atau YS. Nah kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan, mungkin saya akhiri guys. Saya doakan sebelumnya buat sahabat-sahabatku semua, buat rekan-rekanku semua yang sudah support, saya doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, amin ya robbal alamin. Oke saya akhiri, saya tutup, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.